Presiden Joko Widodo mengunjungi stan pameran benda-benda gratifikasi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi bahkan sempat berfoto bersama gitar Metallica berwarna merah bersama pimpinan KPK. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Yogyakarta. Dalam rangkaian festival anti korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Jokowi sempat berkeliling sejumlah stan pameran. Selain membubuhkan tanda tangan dan menuliskan dirinya tidak terima gratifikasi, Presiden Joko Widodo juga berfoto bersama gitar bass Metallica. Saat Jokowi menjabat Gubernur Jakarta, gitar bass Metallica tersebut menjadi kenangan tersendiri. Gitar tersebut diberikan kepada Jokowi oleh seorang promotor musik. Jokowi kemudian melaporkan gitar hadiah tersebut ke KPK. KPK kemudian memutuskan bahwa gitar tersebut termasuk barang gratifikasi dan dinyatakan disita oleh negara. Dalam foto bersama tersebut, Presiden Jokowi sempat mengatakan tidak berani memegang gitar yang tersimpan di lemari kaca.